Katalah, okey, kamu semua kena buat baik. Stop. Dan tak ada syariat taubat. Apa jadi pada kita semua? Apa jadi pada kita semua kalau Allah tak bagi satu syariat taubat? Nampak ke apa yang saya cuba nak kongsi ni? Nampak ke tak nampak? Saya kena guna banyak bahasa lagi. Katalah, okey. Katalah dalam hidup, dalam agama ni, kita semua kena buat baik. Tetapi tak ada taubat. Maknanya kita tak boleh langsung tersalah. Maknanya buat baik. Tak ada istilahnya. Macam malaikat semua. Sebab malaikat bila Allah kata buat baik, tak ada buat salah. Tetapi manusia ni, pattern dia apa dia? Kerja buat salah. Cuba bayang kalau tak ada syariat taubat, apa jadi pada kita? Mana tempat kita? Tak ada tempat, neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأنت الجواد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنَا بِالتَّقْوَى وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَبَعْد. Kita pada ayat 159, ya, kita tengok sama-sama. Dan boleh pun kita baca sama-sama insya-Allah, ya. Pada ayat 159, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Baik, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, pertama sekali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Allah masih lagi memimpin hati kita untuk sama-sama datang ke rumah Allah ini, dan kita tahu bahawa jalan ke rumah Allah hanya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersyukur ya Allah pada pagi hari ini, yang pasti kami di antara hamba-hambamu yang terpilih untuk berada menjadi tetamumu di rumahmu yang sangat mulia ini.
berada pula dalam majlis ilmu yang sangat mulia di sisimu, ya Allah, maka berikanlah kami kemuliaan. Allah makrimna, ya Allah, bihudurina, dengan hadirnya kami ke ila baitika hadha, kepada rumahmu ini, ya Allah, ya. Dan semoga kita mendapat manfaat yang banyak daripada setiap kali kita hadir bersama-sama, insyaAllah. Kita tahu bahawa tentang setiap langkah kita diangkat darajat, kita tahu setiap langkah kita diampun dan dihapuskan dosa-dosa. Inilah yang kita harap sepanjang kita bersama dalam majlis pengajian kita pagi ini dalam kitab Tafsirul Jalalain, insyaAllah. Semua yang saya kasih sekalian, saya lambat lagi. Tapi taklah selalu lambat, kan, ada je, okey kan. Sebab minggu sudah tak lambat sangat, Tuan Haji tunggu kat pintu je. Kali ni Tuan Haji tunggu kat Nur sana tu, kat tangga tu. Jadi rasa Allahu Akbar. Dua perasaan lah, satu rasa bersalah, dua rasa gembira lah, sebab bersahabat dengan orang-orang baik macam tu lah, kan. Kan? Alhamdulillah, terima kasih, ha, kan? Jadi alhamdulillah kita sambung. Cuma saya saya baru baca kat Zoo punya message sebenarnya pagi tadi. So saya ingat saya ada sebut pasal saya nak detailkan tentang Safa wal Marwah, sebab perbincangan tentang Safa Marwah. Tapi saya dapati nota, saya dah buat nota untuk tu tapi dalam kereta lain. Tak, no, maksudnya tempat lain. Jadi tak, saya tak ingat langsung yang pasal itu. Jadi saya fikir sebab dia penuh dengan fakta-fakta, jadi menarik, cuma kena ada catatan-catatan tu, ya. Jadi tak apalah kot, ya. Minggu depan lah, insyaAllah. Tapi kat Zoo tu jangan pagi-pagi pagi. Ya, malam tadi saya tak baca, saya baca pagi. Jadi ala kulli hal, tak apa, kita sambung. Tapi sebenarnya perbincangan kita tu dah lengkap dah. Maknanya Safa wal Marwah tu sebagai orang kata tambahan, nota-nota tambahan untuk memperkayakan maklumat, ya. Adapun message yang kita bincang tu saya dah lihat, saya rasa dah sampai dah. Dah ada dah, insyaAllah, ya. Sebab saya rasa siapa pun yang duduk di sini, dia ada dua kerja. Siapa yang duduk kat sini, siapa pun lah ustaz yang duduk sini, dia ada dua kerja. Yang pertama, dia belajar dan mencari bahan. Lepas tu apa yang dia dapat, diolah untuk kemudian berperanan yang kedua pula untuk berkongsi. Ya. Jadi bila kita ambil maklumat tu, saya kira daripada segala tafsir yang selagi ada kita jumpa, kita ambil kemudian diolah untuk kita sampaikan. Sebab kalau kita sampai macam kita ambil, jadi dia jadi macam macam nak cakap, ya, bicara ni penuh dengan nota-nota kaki lah. Dia penuh dengan nota-nota kaki. Jadi dalam pengajian yang sebegini, yang mencabar ni, jadi yang pentingnya pada saya ialah ada sesuatu yang kita dapat message daripada, message yang clear daripada setiap ayat yang kita dapat. Saya kira itu, ya, yang kita punya jeni dalam majlis ilmu kita, insyaAllah. Okey kan? Okey. Jadi kalau tambahan tu makna tambahanlah, maknanya sebagai tambahan saja, nak memuaskan hati. Kalau tidak, sampai dalam mesejnya, insyaAllah. Okey kan? Kenapa tak ada ramai depan ni, yang haji-haji yang setia-setia yang kat depan ni, ya? Okey. Insya-Allah kita tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, ya. Macam yang saya katakan, ayat sekarang ni kita masuk pada satu benda, bentuk-bentuk ayat-ayat ancaman, ya. Dan kita kena lihat juga dalam tujuan utama surah Al-Baqarah adalah untuk kita bercerita tentang pendetilan terhadap hidayah, ya, pendetilan terhadap hidayah. Baik, dalam ayat ini kita akan dapati bahawa perkara yang akan menyebabkan seorang itu tak dapat hidayah. Itu saya bagi tahu awal lah. Maknanya ayat ini perkara yang dengan sebab
perkara itu kita akan tidak mendapat hidayah daripada Allah. Ha, jadi ya, kalau tajuk besarnya adalah tentang pendetilan terhadap hidayah, ayat ini lagi akan menerangkan kepada kita perkara yang menyebabkan kita tak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perkara yang menyebabkan kita tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kan sebut tentang hidayah, wahadainahun najadain. Ya, kami akan tunjukkan kepada kamu dua jalan. So ada jalan bagaimana nak dapat hidayah. Jalan yang kedua ialah jalan macam mana perkara yang menghalang hidayah. Ya. Jadi dua benda tu kena Allah cerita kepada kita. Allah tak cerita hanya jalan-jalan baik, tapi Allah cerita jalan tak baik yang akan menyebabkan kalau kamu buat, kalau kamu lakukan, laksanakan, kamu juga tidak mendapat hidayah. Jadi orang yang nak mendapat hidayah, dia bukan sekadar nak tahu jalan, tapi apa halangan di jalanan. Kan? Kan? Ha, jalannya lurus, tapi oh kat situ jam banyak. Oh, mana jalannya? Okey, kita cari jalan lain contohnya kan. Ataupun jalannya itu tapi penuh dengan lubang-lubang. Kalau so kereta kita tak boleh lalu contohnya. So bukan sekadar jalan, tetapi mesti kena tahu juga dia punya halangan-halangan, cabaran-cabaran. Dan inilah perkara yang kita cuba nak hayati insya-Allah di atas tajuk besar. Kalau kita faham bahawa surah Al-Baqarah adalah surah mendetailkan tentang hidayah daripada Allah selari dengan doa yang kita baca pada suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, hidayahkan kami. Sekarang Allah sedang cerita hidayah, dan sekarang Allah cerita tentang benda yang akan menjauhkan kamu daripada jalan Allah yang lurus, ataupun berada di atas hidayah Allah, jalan yang lurus. Baik, ayat 159. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni mai untuk apa ya? Saya ni cukup dah. Dah ya? Boleh. Okey. Innal ladzina yaktumuna ya, inna sesungguhnya alladzina orang-orang, mereka-mereka yang, ya, alladzina isim mausul, mereka-mereka yang, yaktumun, yang fi'il mudhari', sekarang mereka itu menyembunyikan, ya. Ya, orang yang kerjanya verb, itu verb maknanya dia menyembunyikan, ya. Yakni menyembunyikan kepada manusia, sebab dia ada maklumat, orang lain tak ada maklumat. Dia ada ilmu, orang lain tak ada ilmu. Maknanya orang tak akan dapat akses kepada perkara itu melainkan melalui dia. So, ini ayat kepada mereka. So, bila ini ayat pada mereka, kita tahu yaktumun itu kalau bagi orang, kalau ayat ini secara khususnya menceritakan tentang kelompok pendita-pendita ataupun rahib-rahib, sama ada Nasrani ataupun Yahudi, ya, Nasrani ataupun Yahudi. Itu yang secara tertulisnya. Tetapi bila tidak dikhususkan, maka pada ketika itu dia terbuka pada siapa saja, siapa yang maklumat ada pada dia dan orang menunggu maklumat daripada dia. Maknanya bila dia tidak menyampaikan maklumat tersebut, orang tak akan dapat maklumat. So maklumat itu melalui perantaraan dia, ya. Jadi bagi kita siapa? Para ulama. Maknanya sama ada pendeta, sama ada rahib dan ulama. Jadi ini ayat khusus kepada golongan-golongan ini, ya, golongan-golongan ini. Yang mana mereka itu menyembunyikan sehingga manusia tak dapat maklumat yang sebenar atau tidak mendapat ilmu yang sebenar, ya. Ma anzalna minal bayyinati wal huda, ya. Apa-apa yang telah kami turunkan, ya, turunkan maknanya dalam wahyu, minal bayyinat, dari yang berupa keterangan. Bayyinah maknanya penerangan-penerangan, ya, ataupun petunjuk-petunjuk, ya. Baik, ada menyatakan bahawa keterangan berupa perkara-perkara yang keterangan-keterangan, dalil-dalil, hujah-hujah, ya, itu sifatnya adalah aqliyah. Petunjuk ialah satu benda yang bersifat hati.
Ya, kalau nak dipecahkan, walaupun maknanya sama tetapi tak serupanya pada bayyinat ini adalah logik-logik, dalil-dalil, nas-nas. Adapun huda, petunjuk itu adalah petunjuk yang masuk ke dalam hati. So, kedua-dua benda ini yaktumun. Mereka menutupnya supaya jangan manusia dapat akses kepada maklumat-maklumat yang boleh beri pada dalil-dalil, nas-nas dan hujah-hujah yang akan memberi penjelasan ataupun petunjuk yang meruntun hati manusia kepada kebaikan. Ya, kecenderungan hati. Ya. Imam dalam tafsir jalan lain seperti ayat rejam merujuk kepada sehingga manusia menjangka bahawa ayat rejam bagi orang berzina itu adalah hanya bagi dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya ada dalam semua kitab. Tetapi mereka telah membuangnya. Mereka juga telah membuang. Ini contoh yang dibuat ni. Contoh yang kita katakan tadi. So, bayyinat itu dalam ayat ini. Bayyinat dalam ayat, contohnya ayat-ayat rejam. Ayat-ayat yang menceritakan penjelasan dan nas tetapi mereka menyembunyikannya sehingga manusia tak tahu bahawa dia ada dalam kitab-kitab mereka. Ya? Baik, kemudian petunjuk itu seperti tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang telah ada di dalam kitab Taurat wal Injil dan kitab-kitab dulu, maka mereka menyembunyikan, ya. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, ya. Yakni benda-benda yang telah memang Allah dah bagi dah perkara tersebut. Okey, maka apa jawapan dia? Ini yang menakutkan kita, ya. Ini yang menakutkan kita. Apa jawapan dia? Ulaika, ya, yang demikian itu, yakni mereka itu yal'anuhum, dilaknat mereka. Allahu fa'il, Allah yang melaknat mereka. Ya. Jadi kita tengok dulu insya-Allah ayat ni. Nanti kalau kita mungkin kita belakang naik macam biasalah, kita mungkin naik go through sekali untuk nampak dia punya mafhum ayat, kemudian kalau kita tengok pendetilan kita akan detail, ataupun kalau detail terus pun tak apa. Okey kan semua kan? Ada yang mau balik haji ke? Yang baru-baru ni? Yang dulu tu ada kan? Yang sudah tu ada, yang baru ni ada ke? Oh masya-Allah, ya, macam biasa kita doakan hajjan mabrura, ya, sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabura. Masya-Allah, Allah, Allah, Allah Subhanahu wa taala terima daripada sahabat-sahabat kita insya-Allah. Amin ya rab. Okey, baik, patutlah kelas kita macam tak berapa sempurna kan? Sebab ramai pergi haji. Jadi bila balik tu barulah sempurna sikit kan? Kan? Ah, ya, ish, ambil hati sahabat kan. Baik. Mana tadi? Ula ika. Okey. Mereka itu dilaknat, ya, dilaknat oleh Allah. Maksudnya okey, ya. Ini nanti insya-Allah kita bincang. Maksudnya disingkirkannya daripada rahmatnya. Wayal'anuhumul la'inun, dan dilaknat pula ataupun dikutuk pula oleh la'in, la'in maknanya para pelaknat, ya, maknanya oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebut siapa dia? Seperti malaikat, orang-orang beriman atau makhluk-makhluk lainnya dengan mendoakan agar mendapat kutukan. Ya, so dua laknat ada dua, satu daripada Allah, satu daripada makhluk. Ya, daripada Allah, Allah menarik rahmat, daripada makhluk mereka mendoakan supaya mereka itu dilaknat. Wal a'yaz billah. Illa alladhina tabu, melainkan orang-orang yang taubat. Ya, artinya sedar dan kembali daripada kesalahannya. Wa aslahu, dan mengadakan pembaikan mengenai amal perbuatan mereka. Wa bayyanu,
dan memberikan penjelasan tentang apa yang mereka sembunyikan itu. Itu syarat taubat bagi orang yang menyembunyikan kebenaran. Itu ada tiga ya. Ada tiga lah benda yang dikena buat. Taubat, aslahu, wabayyanu. Barulah dia akan dapat ulaika sekali lagi. Ulaika maknanya, kalau tidak dia akan masuk pada ulaika yang pertama, tetapi disebabkan mereka itu taubat. Tetapi bukan taubat saja, dengan ada tiga ciri. Tabu, aslahu, wabayyanu. Ya. Barulah faulaika atubu alaihim. Atubu alaihim. Maka terhadap mereka, aku menerima taubat ke atas mereka. Ha, nanti kita bincang juga, menarik juga ayat itu Allah Subhanahu wa taala gunakan. Wa anattawwabur rahim. Dan aku yang maha penerima taubat lagi maha penyayang, yakni terhadap orang-orang yang tadinya bertaubat di kalangan orang-orang yang beriman, ya. Bila dia beriman, dia taubat. Baik, di sini kita nampak sifat taubat, ya. Kita kena tulis dengan cepat, sifat nak mendapat hidayah adalah taubat, ya. Okey. Okey. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Baik, ini orang tak bertaubat. Maknanya dia tidak bertaubat pada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, ya. Yakni keadaan mereka itu. Maknanya patutnya sesungguhnya mereka-mereka yang kafir dan mati cukuplah. Wa hum kuffar, dan sedangkan dalam keadaan mereka itu kuffar, mereka itu orang yang kafir. Ulaika sekali lagi, ya. Ulaik, tengok ya, ulaika. Ya, ulaika. Maksudnya ada dua tadi. Ada dua laknat. Pada dua keadaan berbeza. Dua laknat pada dua keadaan berbeza, ya. Laknat yang pertama, dia masih hidup dan dia berpeluang untuk taubat. Sekarang dah dia tak bertaubat. Maka ulaika alaihim laknatullah, maka ke atas mereka mendapat laknat daripada Allah wal malaikati, dan daripada malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya, ya. Maksudnya wajar mendapat kutukan itu baik di dunia maupun di akhirat. So ayat ini khusus lebih khusus pada laknat akhirat, ya, khusus pada laknat akhirat. Baik, sebab mengenai manusia, ada yang mengatakan umum, ada yang mengatakan khusus daripada orang yang beriman, ya. Maksudnya ada yang mengatakan tu siapa? Ulama tafsir, mufassir. Bukannya ada orang sembang kat kedai kopi, ya. Ada kata laknat tu dunia, manusia tu manusia beriman, manusia tu manusia secara seluruh, ya. Tak, bukannya, tetapi para mufassir. Khalidina fiha. Mereka itu kekal dalamnya, yakni dalam azab neraka tersebut. Maksudnya dalam kutukan laknat, ya, atau dalam neraka sebagaimana yang disyaratkan dalam kutukan itu. La yukhaffafu anhumul azab, maka tidak diringankan bagi mereka seksa ataupun azab walaupun sekelip mata. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh waktu untuk mengajukan taubat atau memohon ampun. Ayat berikut diturunkan ketika mereka berkata, okey, ayat berikut ni nanti kita sambung. Okey, baik. Semua yang saya kasih sekalian, masya-Allah, kita dah mendengar dan kita dapat message, dan kita harap message ni sampai pada kita, ya. Sebab kita takut kita pun ada dalam kelompok ini. Ya. Sebab bukan orang alim tu ialah orang alim ni bukan title. Alim ini pada maklumat yang kita ada. Alim tu, orang alim bukan, oh ini orang alim. Sebab kalau title pada orang alim, pada alim, tidak ada orang alim. Sebab takkan ada manusia alim semua benda. Dia, kalau dia pandai pun, dia pandai satu juzuk, betul kan? Dia tak pandai juzuk lain. Kalau dia tahu 100, ataupun dia tahu 1 billion, maknanya alamah kita panggil. Tetapi yang dia tak tahu, tak tahu berapa trillion. Maknanya, tidak ada yang disebut sebagai alim secara mutlak. Sebab alim itu bukan title. Alim itu adalah maklumat ataupun ilmu banyak mana yang dia ada.
So, kalau bila ilmu itu bukan pada title orang, maka pada kita, kita juga ada yang kita tahu. Maknanya, berlaku pada kita juga ialah ada yang kita tahu. Tetapi kita pun menyembunyikannya ataupun tak menyampaikannya kepada orang lain, sedangkan orang lain perlu tahu tentang perkara tersebut. Ha, jadi sebab tu, ini memberi ancaman, ayat ini memberi ancaman kepada kita semua tanpa kita sedar. Ya, bukan sekadar, oh ni orang ustaz, ni orang alim. Tak. Yang ustaz tu tahu banyak mana sangat. Ada benda yang ustaz tu tak tahu, kita tahu. Dan apa yang kita tahu, perlu orang tahu. Apa yang kita ketahui dalam bentuk ilmu tersebut, orang lain tahu tapi kita tak memberitahunya, kita menyembunyikannya, wayaktumun, kita menyembunyikannya. So, di sini, perkara yang akan menjauhkan sekali lagi, saya kata daripada hidayah adalah yaktumun. Ya, menyembunyikan ilmu dan maklumat daripada orang lain tahu. Ya, menyembunyikan ilmu dan maklumat daripada orang lain tahu. Ya, sebab tu yang saya pernah baca syair dulu kan, ada syair Syekh Khalil Khalil Al-Farahidi, dia kata apa dia? Ar-rijalu arba'atun kan? Ar-rijalu arba'atun rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika 'alimun fattabi'uhu wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadhalika na'imun fa'ayqidhuhu wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadhalika mustarshidun fa'arshiduhu wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadhalika jahilun farfuduhu. Ambil nota sikit je balik kan, benda tu saya dah baca syair tu sebelum ni. Saya kata ar-rijalu arba'atun, manusia dan ilmu terbagi pada empat. Manusia dan knowledge, maknanya apa yang dia tahu, apa yang Allah bagi pada dia terbagi pada empat. Ulang je balik ni ya, sebab nak masuk dengan tajuk ni, supaya kita tahu bahawa jangan kita, sebab kita bila kita duduk dalam khalaqah dan majlis pengajian, jangan kita punya konsep adalah hasibu anfusakum, kita nak muhasabah diri, bukan nak muhasabah untuk orang lain. Sebab muhasabah untuk orang lain tak ada faedah apa pun. Kita nak tolong muhasabah bagi pihak orang Yahudi, kita tak dapat faedah apa pun. Tetapi kita boleh belajar tentang orang Yahudi, ibrah, tetapi muhasabah berlaku pada pihak kita. Ya, kita boleh kata ni ulama ni tak betul ni, tetapi kita kena tengok dalam konteks kita. So muhasabah mesti pada diri kita. Sebab tu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, pesan Sayyidina Umar. Kamu kena muhasabah diri, bukan muhasabah untuk orang lain. Dalam dunia pada hari ini kita banyak bermuhasabah on behalf of orang lain. Jadi orang lain ni kena buat ni, orang lain ni salah ni, dia ni, eh bukannya kita. So sekarang ni bila kita bercerita ni semua yang dikasihkan, kita kena ambil pendekatan apa yang aku pelajari, apa yang aku boleh perbaiki, apa yang aku, dia mesti pada fokus kepada personal kita. Take it personal, take it personal, ambil personal. Kalau tidak dia akan jadi macam hikayat saja, ya. Hikayat semata-mata. Sebab ini bukan bedtime story. Walaupun memang cerita ni kadang-kadang lalu macam bedtime story punya cerita juga kan. Kan? Ini macam nada dia tu kan. Kita pun macam yalah, malam tadi tahajud pukul 3, pukul 4 pagi kan. Jadi pukul 9.30 ni dia marilah keperluan badan kita untuk rehat. Kan? Dengar pula cerita-cerita ni Yahudi, lebih kurang ala-ala bedtime story kan. Kan? Jadi bukan bedtime story. Ini bukan bedtime story, tetapi ibrah, ibrah kat sini. Tetapi apa yang aku ambil letak kat diri aku. Jadi sebab tu bila kita sebut, okay, kita kata yaktumun, tadi kita dah relax lah. Sebab ala, bukan aku Yahudi, bukan aku Nasrani, bukan aku ulama. Dah tunggu dulu. Syekh Khalil Farhidi sebut apa dia? Manusia dan ilmu terbagi pada berapa tadi? Empat ke lima? Empat ke lima? Hebat. Saya dah tak ingat dah namanya. Baik, yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fattabi'u. Ini adalah orang yang pertama tahu, dia tahu yang dia tu tahu. Dia tahu. Dia tahu yang dia tahu. Makna dia tahu betul-betul. Dia tahu yang dia tahu betul-betul. Nah, tu kena jaga betul-betul. Sebab hari ni orang mengaji sikit-sikit dia rasa dia tahu betul-betul dah. Dia pun keluar dalam dia punya apa ni, panggil apa? Kan sekarang ni boleh buat TV sendiri dah. Buat talk apa tu, ha, live dia sendiri dah. Woi, bercerita tentang fiqh, ya Allah ya Tuhanku, dengan begitu yakin.
Ya, yakinnya kamu, ya, confidentnya kamu, cara cerita tu, ya, tidak ada sama sekali dalam hadis. Masya Allah, ya, kita rasa masya Allah. Ya, kadang-kadang risau juga kita kata tengok hari ni kan, sebab hari ni bukan ada sensor, board of sensor untuk semua media-media pada hari ni, ya. Tidak ada. Oh, tidak ada hadis ataupun hadis ini tidak benar sama sekali. Eh, kan? Jadi begitu berani. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah adalah ulama. Sebab apa ulama takut? Sebab dia tahu hukum bukan dia punya. Kita, kalau saya confident kalau saya cakap hak saya. Mungkin hak saya lah pinjam bahasa cakap, ya. Tak ada hak kita sebenarnya hakikatnya, kan? Semuanya hak Allah. Tapi dalam katalah buku saya, saya boleh cerita dengan confident. Saya beli kat mana. Tetapi kalau nak cerita buku orang, boleh ke dengan begitu confident? Hukum bukan milik kita. Hukum ni Allah punya. Hukum yang menentukan hukum adalah Allah. Kerana hukum adalah milik Allah. Sebab tu ulama takut nak bercakap, sebab dia bercakap bukan hak dia. Jadi kita nak cakap dengan selama-lamanya, kan? Katalah Tuan Haji, ya, ada orang berhutang dengan Tuan Haji. Saya pun cakap, tak apa, tak payah. Eh, Tuan Haji kata biar betul. Duit tu bukan aku punya, bukan kau punya. Jadi ulama-ulama dulu bila dia sedar bahawa ilmu ini adalah milik Allah, dia nak bercakap, masya-Allah. Sangat takut untuk bercakap, ya. Tetapi hari ini seolah-olah milik dia. Dia tahu sedikit, satu inci, tetapi level of competent. Saya tengok, ya Allah, kadang-kadang ish, ya Allah, berani ya, kan? Bab-bab ketauhidan, bab akidah, bab apa ni, bab hukum hakam, ya. Sedangkan tak lamalah kita tengok siapa dia dulu, kita tak pun kenal. Dan inilah semua yang dikasih sekalian, ya. Yang kata-kata yang ni, orang tahu, dia tahu, yang dia tahu tu maknanya bukan sebarangan tahu. Ni ulama-ulama yang ada dalam dunia Islam, ya. Sebab tu yang bestnya kadang-kadang kita hak yang ni boleh condemn ulama ni dengan selambanya. Asy-Syafi'i tidak teliti terhadap perkara ini. Wow. Seorang yang khatam Quran sekali sehari, seorang yang hafal 100,000 hadis dengan selambanya, kita dengan yakinnya dalam bab ini dia tidak berapa teliti. Oh. Masya-Allah, ya Tuhanku, ya. Ini senario ilmu pada hari ini. Ini senario. Tapi orang suka, ya. Ini orang suka. Ya. Allahu akbar. Jadi kita doalah pada Allah, ya, petunjuk tu, ya. Sebab bila kita lari daripada tradisi, itulah kita katakan, sebab setiap benda mesti ada tradisi. Ya, tradition. Once kita again the tradition, di mana-mana kita akan dapati bahawa akan ada pelencongan kat sana sini. Dan pelencongan tu kita sabut, kita takut kita tak dapat yang sebenarnya. Baik. Okey. Walaupun sebenarnya saya tak pernah syarah pun yang alimun, orang tahu dia tahu tadi, kan? Tetapi bila tengok senario pada hari ini, memang ya Allah, kena ada nota tambahan. Orang tahu, yang dia tahu, yang dia tahu. Yang tadi, yang kalau dulu orang tu dia sedar diri, dia tahu, ya. Saya sedar diri, saya tak akan berani membuat satu hukum dengan yakinnya, dan kemudian ada ulama, kita again ulama tersebut. Ya. Sedar kita pun tidak mengkaji kitab tu dengan secara detail. Kadang-kadang kita mengambil secara, hari ini kan belajar duration saja. Tengok kita punya apa ni, rakaman ni ambil 3 minit. Ha, itu menjadi hujah. Sedangkan dulu begitu banyak, ya. Sedangkan Syekh Ramli menulis kitab dia, ya, kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, lepas dia tulis, dia bagi kepada 200 ulama lain untuk counter balik apa dia punya. Setelah lulus daripada 200 para ulama besar, baru orang boleh baca. Cuba bayang dia punya prosedur dia. Sebab tu dulu makin orang belajar kitab mereka, makin faham, makin kukuh. Hari ini mendengar daripada maklumat-maklumat yang kita katakan tadi, makin confused. At the end adalah memang umat tak beramal. Itu jelah akhirnya, ya. Kita apa yang kita amal, kita dah ragu dan segala macam. Sebab memang mempersonakan, ya. Sebab tu saya tak ada satu kata-kata, tapi tak best sebenarnya kata-kata. Bukan kata-katanya best, tapi orang yang cakap tu tak best. Tapi dia punya apa tu? Meaning dia bagus. Dia kata apa dia? Payahnya menjadi Haji, ya. Payahnya menjadi mutiara
No. Payah hanya menjadi intan permata di dunia yang penuh dengan batu permata palsu. Ha? Diamond tu payah dalam dunia hari ni. Zaman dulu ketika tak ada apa ni, tak ada batu permata palsu, diamond tu wow, dia stay as, dia kekal macam diamond yang orang pun okey ni kita kena dapatkan. Hari ni dia nak bersaing, dia nak kena bersaing dengan permata-permata palsu, maka diamond kata susahnya lah hidup dalam dunia yang penuh dengan permata. Sebab akhirnya orang duk pegang permata ni kan, orang boleh beli kat mana aje pun. Kan? Dan akhirnya yang bestnya adalah permata, oleh kerana kita tak tahu mana yang asli, dia kata dia declare hak ini yang betul. Hak yang betul-betulnya dah tak betul dah. Imam Syafi'i adalah permata yang memang telah teruji para ulama'nya, begitu ada tradisinya. Tetapi tiba-tiba mari yang apa, batu-batu permata palsu ni, tetapi berkelipnya bukan main, ya, berkelipnya bukan main. Dan harganya lebih kurang RM10.3. Hak ni Masya Allah tak tahu berapa puluh juta satu kan. Tapi rupanya kita dengar bunyi keluhan diamond tadi, payah sampai sekarang. Hakikat, saya tengok tu Masya Allah. Tapi hakikatnya itulah rupanya yang berlaku pada dunia pada hari ini, ya. Kita doalah, kita doalah kita ada masjid, kita doalah kita ada majlis agama kita yang kukuh dan mantap. Alhamdulillah dapat kita harap menjaga dan memelihara perkara ini. Sekadar keupayaan dalam dunia tanpa sempadan pada hari ini, ya. Global village segala macam. Okey, itu yang pertama. Nak supaya kita rasa je ni, nak rasa bahawa oh, ayat ini bukan tak ada kena mengena dengan aku. So tengok yang kedua. Yang kedua, dia tahu. Ya, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dia tak tahu yang dia tahu. Ni saya takut ni, takut yang mari mengaji hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, kecuali Jumaat. Jumaat ada ke? Ada juga Jumaat di Masjid Negeri di waktu pagi, waktu duha. Ya, dia tahu tetapi dia tak tahu yang dia tahu. Dia tahu dia mengaji hari-hari, bayang, hari-hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Maknanya kita dah banyak tahu. Ya. Tetapi dia tak tahu yang dia tahu. Dia tak tahu yang dia tahu, maka menjadikan dia apa? Zalika na'imun, na'em, orang na'em. Na'em maknanya orang tidur. Ayqidhu, kejutkan dia. Saya suka cadangan, tuan je tu cadangan dalam beberapa orang cadangan ni. Sebenarnya kalau boleh, kita ni bukan sekadar mengaji-mengaji, ada masa yang kita convertkan apa yang kita tahu pada amal. Buat dakwah kecil-kecilan, batas-batasan. Maknanya exercisekan ilmu tu hidup balik. Ya, kalau tidak kita ni jadi macam ilmu tu kita simpan macam galeri lah. Ilmu pinggan boleh galeri, tapi ilmu tak boleh digalerikan dia. Ya, Pyrex, siapa lagi? Port Meridian, apa tu semua tu? Tu boleh digalerikan, tetapi bukan pada pengetahuan. Saya rasa kena ada ni. Kita kena buat sesuatu. Maknanya supaya boleh mengeluarkan balik kita punya pengetahuan dalam bentuk menyampaikan dalam konteks kita lah, kecil-kecil tak apa, ya. Kejutkan dia. Itu saja. Maknanya bangun lah, kata kita ni banyak ni masalah kita ni ramai, banyak sekarang ni, kan. Ni makan hak babi ni banyak sangat dah ni, contohnya kan. Kena bangun, kejutkan ni. Yang melampau dah ni, angkari yang tulis halal pun ada. Babi contohnya kan. Kita tahu tetapi kita tak sampaikan. Kan? Okey. Kemudian apa lagi? Yang ketiga rajulun, yang ni dah cak tambahan. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, dia tak tahu tetapi dia tahu yang dia tak tahu. Ini mustarsyid. Ini orang yang datang hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat di Masjid Negeri waktu duha. Ini mustarsyid. Ini golongan mustarsyid ni. Depan saya ni, ya Allah, ya. Ini semua mustarsyid ni. Alang kepalang mustarsyid memang tak akan mampu nak buat ni. Kan? Mustarsyid ni mana orang, please guide us, please guide me, tolong tunjuk, saya nak knowledge, saya nak ilmu. Ini golongannya adalah mustarsyid. Ya, kita ni tuan-tuan adalah golongan mustarsyid. Mustarsyid.
Istarsyada yastarsyidu istirsyadan mustarsyidun mustarsyadun istarsyid la tastarsyid mustarsyadun mustarsyadun. Ha, itulah mustarsyid. Orang yang minta ditunjuk. Orang yang minta guidance. Guide me please. Bukankah karena itu kita datang? Karena itu kita datang. Sebab kita nak, ya Allah, dapat satu knowledge. Ya Allah, aku dapat sesuatu. Hari ini kita sedang belajar tentang ada manusia yang akan mendapat laknat Allah. Eh, kami tak nak. Sebab bila mendapat laknat, maknanya hidayah takkan dapat. Sebab kami minta subuh tadi, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah, tunjuklah kami ya Allah jalan lu. Kami tak nak benda yang membatas hidayah kami. Itu konteks kita. Itu konteks kita secara personal. Kan? Baik. Dan golongan yang keempat, yang ni nak baca pun tak berapa motivasi sangat sebenarnya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tak tahu, dia tak tahu pun yang dia tak tahu. Dia tak tahu, tapi dia tak tahu yang itu tak tahu. Zalika jahilun. Inilah dia orang jahil. Ya. Tapi problem dia apa? Jangan bertanya kepada kejahilan kerana ia akan menjawab. Sebab kejahilan boleh jawab. Oh, tu yang bahaya tu. Jangan bertanya kepada kejahilan sebab jahil pun boleh jawab. Dia jawab tak apa-apa. Kan? Dia bukan kata, eh saya tak tahu. No, no, no. Kejahilan akan jawab. 10 campur 10 berapa? Dia tak kata kalau dia tak tahu, saya tak tahu. Oh, 60. Wah, confident je. Jadi sebab tu akhirnya kita ikut. Jadi sebab tu kadang-kadang kita berkawan dengan orang jahil. Jahil maknanya kita boleh kata sebab jahil ni lawan kepada alim. Sebab dalam catatan tadi, yang atas sekali, fahuwa dhalika alimun. Yang ni dhalika jahilun. So atas tu alim, bawah tu jahil. Maknanya bila kita tidak ada sifat orang alim, kita ni biarlah sedar diri, kita ni orang-orang yang tak pandai lagi. Kita cakap macam tu senang. Bila kita cakap tak pandai kan, kita cakap pun berlapik kan. Kalau kita terlampau pandai, ha, tu yang tak ada lapik tu. Tu yang kata, oh ni tak ada ni, mana ada hadis. Oh, kan? Baik. Ustaz, yep. Oh. Secara khususnya ilmu agama lah. Secara khususnya dalam konteks ni ilmu agama. Ya? Sebab ilmu, pada semua ilmu. Dan sebab itulah pertama-tama kita tengok balik belakang ya. Wa 'allama Adam al-asma. 'Allama Adam al-asma. Makna asma itu bukan agama saja tetapi semua benda. Sebagai khalifah kita nak duduk atas muka bumi, Allah mesti bekalkan kepada khalifah tersebut knowledge. Dan knowledge tersebut bukan hanya agama. Agama ni boleh kita katakan benda yang paling asas. Tetapi bukan hanya itu untuk kita menjadi khalifah. Untuk jadi khalifah tak cukup dengan hanya ada ilmu agama. Tetapi ilmu, sebab itulah Allah bagi Nabi Adam nama-nama. Maknanya knowledge kepada semua benda. Dan kemudian kita mempelajari semua benda. Boleh kita kata, tetapi dalam konteks yang ni tadi, biarlah kita kata dalam konteks agama lah. Dalam konteks agama, ya. Supaya nanti tak confuse yang kedua pula. Eh? Tidak confuse yang kedua pula. Ni ulama engineer. Jadi dah lah ulama tu, ulama hadis, ulama fiqah tu dah confuse dah. Sebab kita namakan dia semua atas nama ulama saja kan. Kita tak tahu ulama hadis kerjanya adalah mengklasifikasi hadis, bukan mengeluarkan hukum. Ulama fiqah, ulama yang master dalam mengeluarkan hukum. Hak tu pun orang dah tak nampak dah. Ya, kita pukul rata saja. Apatah lagi tiba-tiba arkitek pun kita masukkan sebagai ulama. Ya, apatah lagi engineer kita katakan ulama, apatah lagi jadilah lebih confuse. Jadi tak apalah buat sementara, walaupun mereka itu di sisi Allah insya-Allah dalam Islam. Maknanya sebab itulah Imam Ghazali, ya, kalau kita tengok dalam Imam Ghazali suruh kita menghantar anak kita menjadi doktor. Imam Ghazali suruh anak kita supaya tengoklah kitab Fiqh Aulawiyat Dr. Yusuf Qaradawi. Dia menulis tentang perkara ni. Dia kata apa dia? Imam Ghazali menyuruh anak kita belajar ilmu accounting.
ilmu perakaunan, kedoktoran, pembinaan, arkitek, engineer. Imam Ghazali suruh dengan satu sebab. Saya hanya sebut apa yang Dr. Suqadawi kata, ya, supaya jangan bergantung pada kafir zimi. Ha, ya. Bukan harbi tak zimi. Maknanya sebab kita kena okey. Yang ni okey. Yang ni please faham sikit, ya. Imam Ghazali dan zaman dia masa ketika itu, ya, sekitar 500 katalah sekitar 500 tahun lepas Nabi, zaman itu kesufian ataupun sufi sangat terkenal. Sufi, tasawuf sufi sangat terkenal. Agaknya kenapa dia jadi sangat terkenal, sangat penting? Kerana apa? Sebab orang Islam sedang menguasai dunia. Maknanya orang Islam menguasai dunia. Mereka adalah raja, mereka adalah pemilik-pemilik. Dan datangnya tasawuf nak supaya mengisi, supaya jangan mereka itu. Sebab tu ayat-ayat mencela pada orang-orang yang gila dunia. Ni ayat ini addressnya kepada orang Islam yang sedang ada dunia tetapi takut dia rosak dengan sebab dunia dia. Okey, baik. Saya cuba nak gambarkan, ya. Masa berlalu, Islam jatuh, kekuasaan bukan di tangan Islam. Bila kekuasaan tak ada, yang datang, yang akan hilang sama apa dia? Kekayaan. Kekayaan. So, senario dah berbeza. Dia punya situasi dan kondisinya, wakilnya dah berbeza. Apa dia? Maknanya sekarang ni penguasa, pemilik bukan orang Islam. Tetapi kalau kita tidak cermat memberi dos tentang ayat-ayat tasawuf tadi, menjadikan bahawa kita dah lah tak ada benda, dan akhirnya jangan cinta dunia, dan akhirnya umat Islam langsung tak ada benda. Dan sebab itu musuh dia menggunakan secara lebih dos pada ilmu-ilmu Islam sendiri yang disebarkan ke dalam dunia Islam. Contohnya, jangan kaya, jangan berusaha, jangan terlibat dengan bisnes, ya, jangan mendapat kekayaan dalam bisnes. Ayat ini digunakan yang 500 tahun ketika kita pemilik. Kenapa Imam Ghazali, tolong tengok, ya, kenapa Imam Ghazali minta kita ada teknokrat? Teknokrat. Sebab zaman itu kita pemiliknya. Tetapi teknokrat, kemahiran banyak bukan dikuasai oleh orang Islam. Tetapi kita pemilik, kita owner. Katalah satu syarikat besar, teknokrat adalah zimmi. Tetapi Imam Ghazali menekankan, bukan kamu sekadar kamu, sebab sekiranya teknokrat ni dia lari, apa jadi pada bisnes kita? Collapse. Dan pada hari ini kita bukan sekadar tidak jadi pemilik, kita ada layer paling bawah. Kita pengguna. Teknokrat orang lain, yang ada kemahiran orang lain. Kenapa? Sebab proses penjajahan yang begitu lama yang berlaku pada seluruh dunia, bukan sekadar dunia tanah Melayu kita. Ini senario yang kalau kita tengok, ya. Jadi sebab tu kita akan dengar sendiri bahawa kita tak akan mendokong supaya umat Islam kaya. Sebab nak dokong supaya kaya, kita tak boleh jadi consumer. Kita kena naik atas sikit lagi, menjadi pemilik. Nak jadi pemilik, kita mesti tahu juga tentang alat-alat kemahiran-kemahiran dalam bisnes dan segala macam. So maknanya kadang-kadang kita gunakan hujah-hujah yang ada di zaman-zaman dahulu, tetapi di luar konteks. Konteksnya adalah zaman dulu penguasa, pemilik, owner bisnes adalah orang kita, ya, yang tak ada kemahiran-kemahiran itu. Sebab bila kita berkembang, kemahiran itu kena ambil daripada seluruh dunia. Kita belum dapat kemahiran tersebut. Maka Imam Ghazali minta kita mahir dalam bidang-bidang yang bersifat duniawi tadi, supaya jangan kita bergantung. Itu je. Jangan serahkan alat, macam kita pergi hospital tu kan, yang apa tu dipanggil tu, yang alat sokongan tu. Bukan semua-semua lah yang manalah doktor seorang tolong saya. Nak tanya orang Petronas, ayalah dia jawab lain nanti, kang. Tu Haji tak boleh tanya sekarang ni. Ayalah, life support lah. Ya, itu pun bahasa, bukan bahasa yang alat tu. Kita, okey, saya guna. Kita minta orang lain tolong jadi life support ataupun alat bantuan hayat kita. Apa jadi pada kita kalau dia off? Okay. Baik. Kita
datang si British ni, dia fokus on Sufism. Oh. Ya, ya. Kitab sumber dari Taliban. Ya. Ya. Betul. Maknanya bukan sekadar di Melaka, bahkan di seluruh dunia. Sebab itu dia menyebarkan caranya kelihatan Islami tetapi bukan pada konteks, bukan pada konteks, bukan pada konteks. Dan ilmu sama je ubat kita, bukan tak bagus ubat tu, tetapi jumpa doktor. Mesti dikata sila rujuk kepada doktor. Sedangkan ubat tu bagus, pencair darah contohnya. Boleh ambil macam tu saja. Deskripsi doktor, kondisi kita macam mana. So itulah yang berlaku pada hari ini. Ayat Quran dan hadis ya, melihat kepada suasana. Suasana zaman dulu lain. Suasana zaman dulu Islam itu begitu hebat, Islam menjadi empayar dan menguasai dunia. Tetapi zaman sekarang berbeza. Jadi kalau kita gunakan ayat, setengah daripada ayat tersebut, kita dapati bahawa hasil akhirnya adalah tidak menguntungkan agama Islam. So takkanlah satu agama yang Allah datang, Al-Quran itu tujuannya untuk tidak menguntungkan Islam, agama Islam. Sedangkan Islam itu patutnya agama yang kita kata rahmat dan payung kepada seluruh alam, kita kata. Bagaimana kita jadi payung kalau kita sendiri tidak kuat? Ya, kita sendiri tidak ada punya kewibawaan tersebut. Baik, habis-habis. Oh, dapat dah ayat alat dia. Nama dia apa? E. ECMO. Google lah lepas ni. Tapi jangan sekarang, tengah sekarang tiba-tiba klik kat Shopee lah, kat mana Lazada lah pula ya. Bukan tak nak tengok-tengok. Dalam kelas pun kadang-kadang tenang je kan, boleh shopping rupanya. Oh, ada barang baru boleh order. Baik. Baik, sekarang ni kita katakan bahawa itu kita kata yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. So kita dah nampak tadi ya, gambaran, dan kita harap kita ni yang tahu tidak tergolong dalam golongan itu. Sebab apa? Sebab ulaika yal'anahumullah. Sebab kita takut sekarang adalah kita mendapat laknat daripada Allah. Okey, sikit. Laknat dalam Al-Quran menurut Imam Syarawi ada 41 kali kalimat laknat dalam Al-Quran. Ya. Dan kalau kita tengok ya, ada ulama yang tulis buku tentang ayat tentang laknat. Maksudnya siapa, ayat-ayat yang siapa dapat laknat ataupun hadis siapa yang dikena laknat, perkataan laknat tu, laknat itu. Maka ada ciri-ciri mereka-mereka yang mendapat laknat. Dan sekarang kita berhadapan secara direct, depan berdepan, bahawa orang yang pertama yang Allah, sebab kalimah laknat ni first time digunakan dalam, daripada awal sampai sekarang, ini kalimah yang pertama daripada laknat. Laknat yang pertama adalah orang yang menyembunyikan kitab Allah, menyembunyikan kebenaran itu, menyembunyikan kebenaran ya, menyembunyikan kebenaran ya. So, laknat ya. Ada bahasa Melayu, biasa dengar tak bahasa Melayu? Malaun. Malaun tu apa? Malaun dalam bahasa Arab. Malaun tu, malaun tu. Malaun tu dalam bahasa Melayu daripada kalimah malaun, isim maf'ul. Yakni orang yang dilaknat. Sebab tu jangan main-main. Sebab ada dalam hadis, dalam hadis yang sahih, kalau kita melaknat, laknat tu akan naik ke langit dan akan diturunkan balik. Sekiranya laknat itu betul pada orangnya, dijatuh pada orang tu. So seolah-olah once kita lancarkan torpedo laknat ya, sum kita lancarkan, dia akan naik. Dia akan naik ke atas macam macam skat tu, sum dia naik ke atas. Bila di langit ditentukan, okey, orang ni betul tak betul? Yang kita laknat tu betul tak betul? Sekiranya betul, skat kita tu tepat kena kat dia. Pam. Tetapi sekiranya tidak betul. So di langit dia ada dia punya filter dia, maka laknat tersebut akan patah balik kat muka kita. Itu risiko siapa-siapa yang berani melaknat orang. Yang menyebut perkataan laknat, menyebut perkataan laknat ataupun dia ni malaun tu je lah. Malaun ya, malaun ya, malaun ya. Oh,
Ya. Sebab dalam bersumpah memang okey dah bonda tanya. Apa ni? Dalam bersumpah, sumpah ni ada dua. Ada sumpah-sumpah biasa, ada sumpah-sumpah yang kita dia memang ada satu bukan ada memang ada satu cara bersumpah. Untuk memang supaya sumpah ni adalah penguat. Tidak bersumpah kalau kita tak nak menguatkan sesuatu. Orang bersumpah sebab nak menguatkan sesuatu. Maka untuk tambah lagi penguat dia adalah yang disebut mubahalah. Mubahalah ni maknanya kedua-dua kita kalau betul-betul confident, maka kita sanggup perkataannya, aku bersumpah dengan nama Allah, aku bercakap betul, sekiranya aku tidak betul, aku sanggup untuk dilaknat oleh Allah. Okey, yang tu pula kena mubahalah ni mesti dua pihak. Orang sana pula once dilancarkan dia pun kena sambut. Dia kena sambut. Itu adab, itu cara mubahalah. Mana orang ni pun nak cakap, okey, aku yang benar, sekiranya aku tak benar, aku sanggup dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Dua-dualah. Laknat tu perkataan tu dunia dan akhirat. Dan biasanya jadi. Dan biasanya bila cukup dia punya tu jadi. Ya. Pernah berlaku ni pada Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad dia challenge ulama dan dia bermubahalah. Rupanya dia, Mirza Ghulam Ahmad ni ajaran Qadiani kan. Ajaran Qadiani, mereka ni bila dia sesat dia confident tu. Dia menyesatkan orang dengan dia confident dia betul. Bukannya makna dia kata dia tu macam just main-main. Tak, dia confident dia betul. Maka sehingga dia sanggup dia bersumpah mubahalah. Dan lepas beberapa hari saja dia kena bala. Lepas beberapa hari dia kena bala. Tetapi syaitan pandai pula, ya? Cover line di kalangan pengikut dia. Ada dia ni kena ni, ni kena ni, kena ni, kena ni, kena ni. Dan akhirnya tengok pengikutnya masih ada. Walaupun kalau ikutnya dia dah sebut dengan jelas, kalau aku tak betul, aku akan dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Dan ulama Islam yang ni pula, ulama juga melakukan sumpah mubahalah ni. Akhirnya laknat berlaku pada dia lepas beberapa hari. Jadi bahayalah laknat ni. Sebab tu laknat ni jangan main. Kita minta ya Allah janganlah, tolonglah jaga kami ya Allah, janganlah lidah kami ni melaknat orang sebab kita takut. Kita ni, kita kan kadang-kadang, sebab biasanya bila kita nak melaknat ni bukan pakai akal. Pakai apa? Emosi. Dan kita tahu sangat dah emosi jarang betul. Kita kena letak dalam kepercayaan kita. Kita letak dalam kita punya kepercayaan kita bahawa emosi jarang betul. Emosi jarang betul. Ya? Kalaulah satu benda tu sinci tetapi emosi akan tengok sedepa, itu juga tidak betul. Itu juga tidak betul sebab betul ialah mesti tepat seperti adanya. Itu betul. Tetapi tiba-tiba satu benda seinci tetapi tiba-tiba jadi sekaki, itu dah jadi tak betul. Jadi kita dalam keadaan emosi. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala jangan. Okey. Kenapa semua yang dikasih sekalian, sebab yang melaknat di sini ya. Yang laknat di sini yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tentu telah memang okey. Apa maksud laknat di sini? Dalam tafsir jalan lain kata laknat adalah simple saja. Apa makna laknat? Apa dia? Apa tu? Tersingkir daripada rahmat Allah. Ya. Ataupun dalam takrifnya laknatullah ala at-tardu wal bu'du min rahmatillah. Ya. Maknanya laknat ni, sebab laknat ni ialah satu benda yang tidak dapat sebarang kebaikan. Kebaikan tersebut sama ada daripada rahmat dan berkat. So bila satu benda yang kena laknat, maknanya kebaikan daripada Tuhan dia tak dapat. Kebaikan daripada Tuhan dia tak dapat. Ya, sebab tu dalam lisanul Arab menyebutkan bahawa lawan kepada laknat adalah rahmat dan berkat. So maknanya lawan dia. So bila seorang tu dilaknat, maknanya yang tak ada adalah rahmat dan berkat. Dan itulah kebaikan. Ya. Bersama, okey, kita kena letak lagi, put stress dalam dia, letak weight lagi. Bersama dengan kutukan. Ya. Kalau macam kita sebut kata ala tak ada kebaikan, kan slow je lah kan. Tak ada rasa apa.
tetapi bersama dengan al-bughdu, bersama dengan kemarahan dan kemurkaan Allah. Sebab tu laknat bukanlah main-main, bukan sekadarlah dia tak dapat baik, okeylah. Tak. Dia tak dapat rahmat, tak dapat berkat dan tak dapat kebaikan bersama dengan kemarahan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita minta. Janganlah ya Allah berlaku pada kita. Ya, janganlah ya Allah. Kami tak mampu nak pikul laknat sebab iblis kena laknat Allah sampai hari kiamat. Ya, itu yang pertama sekali. Maknanya Allah beri laknat kepada iblis. Sebab apa? Sebab alim juga, sebab pandai juga. Sebab dia pandai, dia rasa pandai, dia rasa kuat ibadat, ya. Iblis ni satu je sikap dia. Sikap dalam hati dia, dia rasa apa? Ujub. Ujub. Ha, sifat yang ada dalam hati dia adalah sifat ujub. Ujub tu apa dia? Rasa pandai, rasa kuat ibadat, rasa baik, bajet baik. Itu sifat dia. Sifat dalaman dia. Tak dinafikan dia pandai, tak dinafikan memang dia kuat ibadat. Dia memang kuat ibadat, bukan dia saja-saja cakap, memang dia kuat ibadat. Bahkan dalam Mukashafatul Qulub, Imam Ghazali kata bahawa dikatakan bahawa iblis tu setiap satu jengkal bumi ni semuanya telah letak dari dia untuk sujud. Ni termasuk ni, bangunan kita ni sebelum dijadikan masjid dulu, di zaman dulu sama ribuan tahun, sujud dan sujud dan sujud di bumi ni sampai diangkat darjat dia ke langit. Maknanya tak dinafikan, tetapi rupanya makin sujud hati rasa makin hebat. Ujub ni dia rasa sendiri, dia rasa sendiri, dia perasaan dalaman dia sendiri, dia rasa menggebu-gebu dalam hati dia, aku ni baik, aku ni hebat, ya. Rupanya benda tersebut bila makin banyak didatang satu tuntutan lain pula. Tuntutan lain apa dia? Minta dibesarkan. Ya. Sebab tu Allah kata aba wastakbar. Yang pertama dia enggan. Memanglah bila Allah suruh sujud, memang dia engganlah sebab sifat dalaman tu dah ada dah. Apa dia? Aku yang baik, aku yang paling hebat, aku yang paling pandai, aku yang paling semua aku. Ya Allah waliyazubillah, kan? Ini bahaya. Dan tak dinafikan, memang dia sungguh, memang dia rajin, memang dia bersungguh, dia pandai. Dalam tafsir kata a'lamuhum wa ajhaduhum. A'lam wa ajhad, a'lam ni paling alim, pandai dia. Wasaba wastakbar. Apa makna istakbara? Apa makna istakbara? Apa makna istakbara? Istakbara. Istakbara minta dibesarkan. Kan kalau kita astaghfirul hamzah sin dan ta, kita sebut astaghfirullah, minta ampun. Ya. Istakbara minta dibesarkan. Ha, jadi bila dah dalam hati kita menggebu-gebu perasaan, aku pandai, aku hebat, aku alim, maka dia datang satu request daripada dalam, eh, respect lah, hormat lah sikit, ha, kan? Nampak dah bahaya, eh? Maka sebab tu dalam perasaan, dalam keadaan itu, tiba-tiba Allah kata usjudu li Adam. Sorry. Ya Allah, kan? Bahaya, kan? Masya Allah, sangat takut tentang perkara ni. Maka sebab tu orang-orang yang iblis mendapat laknat disebabkan sifat tadi, maka kita belajar juga. Sebab kalau kita tengok ada kaitan, orang yang menyembunyikan ni ialah orang alim, orang baik. Mesti orang baik. Orang yang manusia percaya kat dia untuk mendapat fatwa daripada dia ataupun dapat hujah daripada dia. So maknanya ada kaitan. Maknanya dia di mana sudut pun kita akan dapati bahawa iblis tadi dan manusia yang yaktumu ni, yang menyembunyikan ilmu ni, dia ada kaitan. Maknanya manusia tak dapat maklumat. Dan maklumat tersebut berdasarkan kepada ilmu dia dan kebaikan dia. Ya, mesti ada kebaikan dia yang dia buat. Tetapi rupanya dia menyembunyikan kebenaran tersebut. Maka dialah mendapatlah laknat. Ulaika, tolong tanda ulaika tu supaya kita nampak, ya, berapa kali ulaika dalam ayat-ayat ini. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Itu kita katakan tentang laknat tadi, ya. Laknat
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Imam Syarawi dia memecahkan juga bahawa sebenarnya dia kata bila kita kata al-bu'du, jauh itu terbagi pada dua, tapi saya rasa it's okay lah. Ya. Saya nak cerita, kita nak ceritakan saja. Okey. Berita baiknya adalah, berita baiknya adalah, bukan nak berhenti dah. Berita baiknya adalah boleh ke sikit lagi? Sikit-sikit kan? Ha, sebab tadi Tuan Haji kata dah, ustaz kena stand sikit sebab ustaz lambat. Allahu Akbar, berat perkataan Tuan Haji tu ya Allah ya. Saya pikul sampai sekarang ya Allah ya. Jadi saya cuba nak lepaskan dia perlahan-lahan, maka saya lebihkan sikit lah insyaAllah ya. Cuma saya takut kita ada kelas lain yang kita kena. Sebab saya pun nak kena ke mana? Kek Jelutong lah pula kebetulannya. Tapi dia orang start pukul 10.30. Ya, mungkin ada ifrit yang terlalu bawa sampai sekelip mata ke. Boleh-boleh insyaAllah. Okey. Kita habiskan sendiri ya. Supaya, lepas ni kita habiskan yang ni. Supaya kita dapat rasa baik. Di, dalam ayat ini, Allah gunakan kalimah. Sebab kalau kita dah pergi go through ke akhir tadi. Dalam ayat yang akhir, kita dengar Allah SWT menyebutkan ulaika alaihim la'natullah. Okey, la'natullah. Lepas tu Allah spesifikkan wal malaikati wan nas. Tetapi yang ni Allah buka la'inun saja. La'in tu maknanya selain daripada Allah. Maknanya ada yang memberi laknat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentulah selain daripada Allah jawapannya adalah makhluk. Baik, makhluk yang layak memberi kutukan dan laknat tentulah juga yang dekat dengan Allah. Yang ni para apabila Allah mengutuk, seluruh malaikat akan kutuk. Tak ada malaikat kata I berkecuali. Tak ada. Maka malaikat semua akan mengutuk. Turut mengutuk siapa? Orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu. Siapa dia dalam konteks ayat ini? Orang yang menyembunyikan kebenaran. Waliyazbillah, tolonglah kami ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah, ya. Sebab bukan senang nak memikul satu kutukan Allah yang kita kata pada iblis kekal dan melekat sampai hari kiamat. Dan sekarang ni bila Allah kutuk, sebab tu dalam ayat yang dalam hadis yang lain, Allah pula bila sayang pada seorang hambanya di dunia ni, maka Allah sayang saja. Katalah Allah sayang kepada Tuan Haji, kata amin ya Rab, ya, maka Allah bagi tahu pada Jibril, maka Jibril akan bagi tahu pada seluruh penduduk langit supaya sayang pada Tuan Haji. Maknanya bukan Allah sayang, tetapi seluruh makhluk di langit akan sayang. Maka disayangilah dia oleh seluruh penduduk langit. Dan kemudian disayangi oleh penduduk-penduduk bumi yang taat pada Allah. Ha, ya? Sebab tu kita tak boleh benci orang yang Allah sayang. Kita tak boleh benci ulama-ulama yang Allah sayang. Ya? Sebab kalau sebab ulama tersebut ialah Allah sayang. Aulia tersebut Allah sayang. Tiba-tiba kita benci. Ya? Apa nak kata tu? Sedangkan malaikat dan penduduk langit sayang kepada dia. Ya, itu sisi lain, sisi lain. Bukanlah hujah utama, tetapi sisi lain untuk kita lihat dan kita sedar. Kenapa para ulama kemudian mereka sedar? Sebab tu Imam Nawawi bila dia nak mengajar macam ni, setengah jam pertama dia akan cerita kelebihan guru-guru dia. Supaya anak murid dia tahu bahawa oh, ilmu ni mesti ada guru dan guru tu ada guru lagi dan mereka tu ialah orang-orang baik. Meletakkan kebaikan kepada orang-orang lain yang lebih utama. Okey. Maka laknat tersebut, okey, tolong tengok ya, la'inun itu adalah mereka-mereka yang laknat. So, dikatakan bahawa laknat ini umum. Umum. Maksudnya umum kenapa? Siapa saja. Malaikat, manusia, hatta tumbuh-tumbuhan, hatta apa? Binatang-binatang. Ha, kalau rajin tulis, maknanya la'in tu termasuklah la'inun itu sebab dia umum, maknanya malaikat, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, sebab dia Allah buat dalam bentuk yang sangat luas. Maka ulama kata kenapa pula tiba-tiba tumbuh-tumbuhan melaknat? Kenapa pula tiba-tiba binatang-binatang melaknat? Sebab apabila seseorang melakukan kerosakan, apabila seorang melakukan kerosakan, dia akan memberi impak. Contohnya, bila sesuatu maksiat berleluasa, maka Allah akan menahan langit daripada tidak menurunkan hujan. Contoh. Maka siapa yang sengsara sekarang? Tumbuh-tumbuhan.
rumput-rumput, binatang-binatang, semut-semut. Maka inilah dia pulangan kutukan daripada makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Sebab si fulan ini dia buat maksiat, dengan sebab maksiat tersebut, maka pada ketika itu Allah memberikan kesan kutukan tersebut, dan kemudian makhluk yang lain menerima impact, akan mengutuk dia juga. Jadi sebab tu rupanya ada kaitan. Ada kaitan. Ya. Jadi sebab tu ya Allah, janganlah hendaknya ya. Saya nak cepat ke belakang, sebab itulah kalau kita tengok yang belakang tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yang melaknat mereka adalah Allah, malaikat dan manusia. Ketika itu Allah tak masuk dah. Allah tak masuk apa dia? Jin. Allah tak masuk dah apa? Allah tak masuk hayawan, Allah tak masuk tumbuh-tumbuhan. Maknanya kenapa? Sebab kutukan yang kedua secara khusus berlaku hari akhirat. So laknat ni boleh jadi dua, laknat dunia, laknat akhirat. So laknat yang kedua tadi tu tak berlaku di hari akhirat, sebab tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak akan mendakwa pada hari itu. Tetapi yang mendakwa manusia yang dikutuk tadi ialah di kalangan Allah, malaikat dan manusia. Ya. Itu menurut ulama tentang perbezaan ayat laknat pertama dan ayat laknat yang kedua. Ala kulli hal, ya Allah, kedua-duanya sangat berbahaya. Marilah kita ambil sedikit nafas segar pada pagi-pagi ni. Illallazina tabu, sebab laknat ni bukan ni saja. Setiap yang berdosa besar, dia layak mendapat laknat. Sebab tu membahaya tu. Bukan sekadar yang ni, kita baru cerita satu tadi. Sedangkan 41 laknat yang ada dalam Quran, ya, maknanya kita takut kita terkena laknat tersebut. Maka di sini maka ada dia punya satu klausa untuk lepas daripada clause daripada laknat tersebut, illal ladina tabu. Maka nak tak nak nampaknya kita ni nak lepas daripada laknat dan mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah dalam konteks ayat ini ialah orang yang sentiasa bertaubat. Taubat ya Allah. Ya. Cuma taubat dalam konteks ayat ini ada tiga. Tabu wa aslahu wa bayanu, yang kita sebutkan tadi. Tabu wa aslahu wa bayanu. Tengok ayat Allah ya. Tengok ayat faulaika. Sekali lagi faulaika. Ya. Yang ni tak akan kena laknat macam di atas. Walaupun dia buat dosa, walaupun dia buat maksiat, tetapi dia tak dapat, dia takkan kena laknat. Walaupun dia buat maksiat, dia tak kena laknat. Siapa dia? Orang yang ulaika, orang-orang yang atubu alaihim. Baik, kalau kita tengok di sini ya, sebab ulama menyebutkan taubat ni secara besarnya terbagi pada tiga. Bukan syarat taubat tak? Bukan syarat taubat tak? Bukan rukun taubat tak? Taubat tu terbagi pada tiga. Kita tengok ya. Yang pertama daripada ayat ini, yang pertama adalah adanya syariat taubat. Itu yang pertama. Adanya syariat. Syariat ini peraturan tentang taubat itu sendiri. Siapa yang bagi syariat itu? Allah. Itu yang pertama sekali. Sebab katalah, okey, kamu semua kena buat baik. Stop. Dan tak ada syariat taubat. Apa jadi pada kita semua? Apa jadi pada kita semua kalau Allah tak bagi satu syariat taubat? Nampak ke apa yang saya cuba nak kongsi ni? Nampak ke tak nampak? Saya kena guna banyak bahasa lagi. Katalah, okey. Katalah dalam hidup, dalam agama ni, kita semua kena buat baik. Tetapi tak ada taubat. Maknanya kita tak boleh langsung tersalah. Maknanya buat baik. Tak ada istilahnya. Macam malaikat semua. Sebab malaikat bila Allah kata buat baik, tak ada buat salah. Tetapi manusia ni, pattern dia apa dia? Kerja buat salah. Cuba bayang kalau tak ada syariat taubat, apa jadi pada kita? Mana tempat kita? Tak ada tempat, neraka. Maka dengan rahmat Allah, Allah buat satu syariat, namanya syariat itu taubat. Maknanya Allah bagi kesempatan orang yang buat dosa besar mana sekalipun, adanya taubat. Itu pertama. Bila sebut taubat, yang pertama kita kena nampak adalah adanya syariat taubat. Maknanya dengan rahmat Allah, adanya syariat taubat. Kalau tak ada, ya Allah, habislah. Kita takkan boleh ni yang baik-baik kita ni buat salah juga. Dah bukan main takat dah, aku tak nak terkata orang. Mengata juga.
Bukan tak nak mengata orang terkata tak. Tak nak terkata tu niat. Terkata pun tak nak. Tapi yang jadinya, mengata dengan sedar. Oh tu. Lebih bahaya sekali orang kata membawang. Itu paling tak betul tu. Sebab bawang tu ringan. Dia ringan. Macam seolah-olah it's okay. Benda yang ringan is okay. Sedangkan dosanya lebih teruk daripada zina, kata Nabi. Kita dengan selamba membawang. Sebab bila kita bagikan dia punya istilah tu ringan, orang rasa ringan untuk buat. Membawang ni asalnya orang pergi kenduri tu kan. Yang betul-betul bawang, benda baik tu. Benda baik. Yang tak membawang tu yang tak baik tu. Pergi kenduri tak pernah pergi tolong orang kan. Tetapi oleh kerana kebetulan dia masa membawang, masa buat bawang, membawang tu, then dia tak mengaji di masjid negeri. Jadi dia pun bercakap lah benda-benda yang tetapi akhirnya itu digaji. Tetapi sangat membahaya kan. Jadi macam ringan je. Alah, membawang je. Ya. Dan membawang ni umum laki-laki dan perempuan. So jangan gunakan membawang lah. Kalau boleh jangan gunakan membawang. Sebab tu meringankan, meringankan istilah yang berat. Ya, meringankan istilah. Itu je strategi syaitan supaya benda ni menjadi boleh. Kalau dulu, kalau betul-betul kita sebut dalam istilah yang berat, kita tak nak buat. Tapi alah, membawang je boleh. Bahaya kan. So cuma hakikat yang kita nak cerita tadi, apa dia? Walaupun macam mana kita, kita sedar kita ni manusia bukan malaikat. Dan ada salah kita buat. Betul tak? Maka bila ada salah, apa dia? Taubat. Okey, letak satu. Maknanya, ada syariat taubat. Maknanya Allah masih lagi okey macam ayat ni. Padahal kan dia dah kena laknat. Ulaika yal'anuhumullahu wa ya'amhum la'inun. Tetapi Allah sebut, fa'ulaika. Mereka itu takkan dapat laknat. Kenapa? Sebab mereka itu menerima, melaksanakan syariat taubat. At-taibu min adz-dzambi kama la dzamba lahu, orang yang bertaubat seperti tak ada dosa pun. Macam tu sekali. Seperti tak ada dosa. Okey, tu yang pertama. Dan yang ketiga, tak, saya nak sebut yang ketiga dulu. Sebab kedua-dua ni adalah bagi pihak Allah. Ni bagi pihak Allah. Ya, yang dua-dua tu pihak kita. Okey? Yalah, benda kan boleh tulis je pun, bukan susah sangat kan. Bukan macam kena mengundur masa ke tak ya. So bagi pihak Allah, setelah Allah bagi syariat, yang kedua adalah pengkabulan. Kabul. Yang ketiga tu ialah kabul. Maknanya yang pertama Allah memberikan syariat, sebab syariat tu maknanya okey, sekarang aku beri tawaran orang yang berdosa, silalah bertaubat. Tapi di situ tak ada pengkabulan. So yang ketiga adalah adanya pengkabulan daripada Allah. Sebab ayat ni sedang tunjuk bahawa adanya pengkabulan, maka Allah kata atubu alaihim. Atubu alaihim. So kalau nak tulis tu, adanya perkataan pengkabulan adalah pada atubu alaihim. Bila atubu alaihim maknanya aku taubat ni makna apa? Taubat. Taubat. Taubat maknanya adalah kembali. So nampak tak? Maknanya manusia yang taubat, manusia yang kembali pada Allah. Bila Allah taubat, mana Allah kembali pada manusia tu? Si? Bukan Allah tu taubat. Sebab tu bila Allah alaihim, bila manusia ilaihim. Itu yang kedua yang saya belum cerita lagi. Ya, yang kita belum cerita lagi. Ya. So sebab tu bila taubat Allah atubu alaihim, maknanya aku kembali pada mereka. Maksudnya rahmat aku balik kat dia orang, berkat aku balik kat dia orang, kebaikan aku balik kat dia orang, keampunan aku balik kat dia orang. Maknanya kembali dengan yang kedua. Setelah adanya syariat, maknanya syariat ni adalah offer letter, kemudian result, dan yang kedua adalah taubat hamba. Tubu ilallah. So pi, kita tengok perkataannya ila Allah. Ilallah. Adapun Allah alaihim. Yang ketiga tadi adalah atubu alaihim. Yang kedua tadi adalah taubatun, taubatu ilallah. Maknanya kembali kepada Allah.
maka barulah yang ketiga akan berlaku, Allah kembali ke atas mereka. So dalam konteks struktur taubat tu, kita nampak secara lebih besar dia mesti ada tiga. Cuma dalam nombor dua tu, kat situ pecah tiga. Yang pertama dia mesti taubat yang sebenar. Taubat sebenar namanya apa taubat? Saja je. Apa makna taubat nasuha? Nasuha. Nasuha. Nasuha tu dulu. Tu taubat tu kembali, nasuha tu. Okey. Nasuha ni maknanya adalah dia sama dengan nasihat. Dia akar dia, root word dia sama aja. Nasihat dengan nasuha. Nasihat. Okey. Apa makna nasuha? Okey. Maklumat yang ada kan? Sama dengan nasihat. Itu cara dia kan. So nak dapat markah je tu lah. Apa makna nasihat? Sebab maklumat yang ada, dia sama dengan nasuha, maknanya sama nasihat. Sebab nasihat ni daripada bahasa Arab yang bermaksud kita menjernihkan sesuatu, menyaring sesuatu, membersihkan sesuatu. Maknanya bila sebut taubatan nasuha, maknanya taubat yang jadi jernih setelah dulu kotor. Bila sebut taubatan nasuha, maknanya kita faham kita faham bahawa proses taubat itu memang menjernihkan yang dulu kotor. Dan tak kena taubat yang makin kotor. Maksudnya apa dia? Tak settle. Kita macam dulu saya pernah adakan satu cerita. Kebetulan saya tu dijadi panggil jap untuk masuk dalam cerita tu. Ada satu drama tah bila-bila tah dulu. Satu masa tu iyakah? Saya tak ingatlah tajuk, saya pun dah lupa. Tapi menang Andunglah Screen tahun bila tah? Tapi saya tak ada kena-mengena, saya sikit je. Cuma saya advise kepada cerita tu, sebab dia cerita tu dahsyat. Sebab tu 3 tahun tak keluar-keluar. Memang tak keluar sebab berat sangat cerita tu nak diterima oleh masyarakat. Tetapi rupanya yang berlakon ni dia tak tahu keseluruhan cerita. Dia scene dia tak tahu ujung pangkal apa benda. So saya terpaksa minta, apa cerita ni ujung pangkalnya apa? Oh, orang tu bertaubat. Dia taubat, dia pergi ke skala satu kawasan pondok, lepas tu dia pun bertaubat kat situ. Saya kata taubat, nampak tak? Once kita faham taubatan nasuha, taubat dia tak boleh escapism. Tak nama taubat kalau tiba-tiba kita selesai seorang, isteri kita tak selesai. Kenapa isteri makin porak-poranda? Kenapa anak jadi terbiar? Sebab suami pergi taubat. Itu bukan taubatan nasuha. Sebab taubatan nasuha mesti sifatnya adalah dia jadi jernih, dia jadi bersih. Dan nasuha juga daripada kalimah nasihat, nasihat daripada kalimah nasah, yang bermaksud kalau ada koyak, kita cantumkan balik. Nasah tu thiyab, kalimah nasuha maknanya bila koyak, kita cantum. Itu nasuha. Maknanya taubatan nasuha, bila ada koyak, kita boleh. Maknanya bila ada dosa, kita cantum balik. Tidak boleh jadi kita kata kita bertaubat tapi koyak, rabak kita punya anak beranak kita. Itu tak kena tepat. Tak tepat. Maka saya kata tak boleh buat cerita ending macam ni. Ending ni mesti penyelesaian. Dia mesti kena jumpa, softkan kalau kita nak cakap. Sebab nak takut nanti orang faham. Oh, taubat ialah escapism. Taubat bukan escapism. Taubat adalah solution. Maknanya, kalau kita nak bertaubat, mesti, aku dah buat ini. Ini damage dia. Paling tidak, damage control. Ya, kalaupun kita tak dapat nak balikkan, tetapi tak boleh escapism. Lepaskan, aku nak dengan Allah. Takkan selesai taubat kita. Okey, sebab tu taubat tadi mesti ada dia punya syarat pula. Tu yang kedua tadi. Yang kedua tu ialah kita yang nak tubu ilallah. Yang tubu ilallah. Baik, semua yang dikasih sekalian. Ya, macam mana? Yang nombor dua tu kita kena, kalau dalam konteks ayat ini, maknanya dia kena yang pertama taubat.
Taubat tu maksudnya rukun adik, dan di sana masuk rukun taubat. Rukun taubat tu maknanya menyesal. Ya. Tapi sebelum sesal dia ada lagi sebenarnya, dia mesti tahu dosa dia. Sebab kalau kita tak tahu dosa, kita hanya sesal apa yang sedikit. Sebab tu ilmu kena ada dalam taubat. Walaupun dia tak masuk dalam rukun taubat, sebab kalau tidak kita takkan dapat taubat yang sebenar. Sebab kenapa kita nak taubat? Kenapa kita kena bersihkan satu benda yang kita tak nampak dia kotor? So mesti ada ilmu. Lepas tu barulah menyesal. Lepas tu berazam dan tak ulang balik. Tidak membuat kali kedua. So maknanya pada masa itu dia tak buat. Dah dikira taubat. Pada masa tu dia taubat. Dikira ya, sebab itulah bila kita nak kahwinkan anak kita, maka orang akan suruh kita bertaubat. Sebab kita takut kita jadi taklah hilang kelayakan wali sebab fasik. Maka kenapa mekanisme taubat dan istighfar tu penting? Sebab pada masa itu, maknanya bila dia istighfar dan taubat, maknanya dia consider sebagai seorang hamba yang bertaubat, dosa yang dulu tu tak diterima, tak terpakai. Maka dia walikan anak dia, dia pada ketika itu bukan wali yang fasik. Dia wali betul. Sebab wali seorang wali yang sedang bertaubat. Lepas tu dia buat balik, that's itu cerita lain. Dia buat balik, cerita lain dia kena taubat lain. Ah, kalau dah bunyi itu memang kena berhentilah. Memang tak ada ya. Memang cukuplah sekadar itu. Tolong Encik Adanan bin Abdul Samad yang sedang kritikal, Masya Allah. Di sisi Usha'alam, kesembuhan, kesihatan adik Habibun Najah anak kepada Ustaz Fauza Ustaz kan? Habibun Najah. Baik, kita doakan sama-sama. InsyaAllah kita doa, habiskan dulu doa, habis kelas kita ni, nanti kita sambunglah sikit doa kepada khusus kepada Encik Adanan yang sekarang ni dalam keadaan kritikal. Allah berikan kesembuhan kepadanya. Kita baca doa kita dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء ملما ونهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا الله ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا غائبا إلا رددته ولا جاهلا إلا علمته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا مريضا يا الله إلا شفيته ولا مريضا يا الله إلا شفيته ولا مريضا يا الله إلا شفيته خصوصا يا الله إلى عبدك هذا يا الله عدنان ابن عبد السمد وعبدك هذا حبيب النجاح
Allahumma anta syafi isfihima, Allahumma anta syafi isfihima, Allahumma anta syafi isfihima, syifa'na ajilan bi rahmatika ya akram akramin, 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 bi rahmatika ya nastaghis ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf daripada saya. Jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.